Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah plan dari kami, plan dari kelompok 4 yang berjudul Aplikasi Internet of Things pada Fire Safety System di industri menggunakan mini PC dan Android berbasis Arduino. Di mana di sini terdapat beberapa komponen yaitu berupa sensor dan aktuator. Untuk sensornya sendiri yaitu ada sensor suhu dalam 35, kemudian ada sensor panas. Selanjutnya ada sensor asap. Sementara untuk aktuatornya sendiri terdapat buzzer dan kipas. Dan semua komponen tersebut akan dihubungkan ke Arduino dan ke mini PC. Kerja dari praktikum ini, ketika keadaan normal ini tidak ada api, tidak ada asap, dan tidak ada suhu yang tinggi, maka di aplikasi Android Studio Android akan menunjukkan titik nilai seperti ini. Untuk sensor api akan titik tertinggi karena tidak ada api. Untuk sensor suhu akan menyesuaikan dengan suhu ruangan. Untuk sensor asap kan mempunyai nilai seperti ini. Sementara ketika ada api, maka secara otomatis buzzer akan menyala dan nilai dari sensor tersebut akan seperti ini. Sensor api akan menyala, akan tinggi. Untuk sensor suhunya juga akan bertambah suhunya, dan asapnya juga akan semakin bertambah, dan keadaan buzzer dan kipas pemadam on. Secara otomatis kipas akan menyala dan mematikan api tersebut. Dan kemudian secara otomatis buzzer dan kipas pemadam akan dalam keadaan off. Kembali ke pemula.